sebenarnya sih ada pro kontranya sih. Kalau untuk perluas itu buat gua keberatan juga sih. Sangatlah bagus untuk membatasi kendaraan. Ya kalau menurut saya sih buat ganjil genap itu bagus juga gitu ya. Tapi ya kalau bisa sih jangan semua gitu. Iya pro aja sih karena mengurangi kemacetan juga, mengurangi polusi udara yang sekarang makin buruk juga. Kalau dibilang setuju ya saya setuju karena adanya perluasan ruas ganjil genap itu ya sangat membantu kemacetan ya. Cuman di sisi lain saya nggak setujunya itu perihal tentang pembayaran pajaknya. Terus terang dengan adanya gangnya diperluas, ruang gerak kami sangat sulit sekali sehingga otomatis berpengaruh kepada penghasilan kami. Mungkin kalau pro-nya tuh kan pasti buat memperlancar ya kan, memperlancar jalan. Kontranya ya mungkin buat para pencari rezeki ojol ya kan, mobil khususnya kan. Terutama ya jalan-jalan protokol atau apa sih boleh gitu ya buat ganjil genap. Tapi kalau untuk yang jalan-jalan biasa yang bukan protokol itu ya kita juga gimana ya, kayaknya susah juga gitu buat jalannya gitu. Jadi terlalu banyak muter gitu loh. Kalau mau diperluas jangan di sekitar-sekitar yang area-area apa jalan-jalan kayak semacam jalannya apa nih? Alteri ya. Jangan dibikin dulu, kalau mau dikasih ya di sana aja, di Gatot Subroto, di Sudirman. Ya, seharusnya pemerintah juga mengerti gitu bagaimana masyarakat itu membayar pajak, sedangkan kita itu membayar pajak mobil dan kendaraan bermotor yang lainnya itu 1 tahun full. Soalnya Jakarta kan sudah mulai macet, macetnya tuh udah terlalu parah gitu. Untuk aktivitas seseorang tuh jadi terganggu dengan kepentingannya gitu kan. Maka dari itulah alangkah lebih baiknya menggunakan ganjil genap supaya berkendaranya tidak penuh. Ya pemerintah sih emang berhak, boleh gitulah ya mau bikin gimana-gimana jalan gitu ya. Tapi harus memikirkan dulu gitu, melihat lagi gitu loh ke jalan gitu kan. Gitu. Memang ada angkutan umum atau apa gitu bisa gitu. Tapi namanya kita ya namanya driver-driver online ini ya nggak bisa apa-apa lah kalau ada dengan adanya seperti itu gitu loh. Seharusnya kalau diberlakukan sistem ganjil genap ya kita kan sama aja menggunakan mobil setengahnya, berarti ibarat sebulan berarti kita memakainya cuma bisa 15 hari kalau tidak melewati jalan tol. Ya seharusnya pemasukan pajaknya kita, pengeluarannya itu juga harus dipertimbangkan atau entah dipotong 50% atau bagaimana agar timbul suatu keadilan di dalam masyarakat itu sendiri. Tapi kami berharap dari pemerintah, khususnya Gubernur DKI, katanya akan berusaha untuk memberikan izin atau kompensasi bahwa kami-kami supir Grab dapat melewati ganjil genap dengan bebas. Mungkin nanti angkutan umum di Jakarta diperbanyak kali ya, jadi pengguna mobil tuh bisa berkurang, jadi kemacetan Jakarta bisa berkurang.